Halo guys, shalom semuanya. Nama saya Wagner. Selamat datang ke Booster Shot Podcast. Di sini Anda akan mendengar perkongsian firman Tuhan yang singkat dari saya yang akan menyentuh mengenai kehidupan kita sehari-hari, dan saya pasti akan membantu Anda bertumbuh dalam kerohanian Anda, khususnya bagi Anda yang ingin melihat pekerjaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Anda sehari-hari. So, siapkah Anda untuk menerima Booster Shot pada hari ini? Here we go! Jika Anda percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala alam semesta, jika Anda percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, jika Anda percaya bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah, maka Anda harus sadar dan percaya bahwa tiada satu pun hal yang menjadi kebetulan dalam kehidupan Anda, termasuklah kewujudan Anda di dunia ini. Itu bukanlah suatu kebetulan. Nah, sedar atau tidak, kadangkala kita sebagai manusia cenderung untuk mengklasifikasikan peristiwa dalam kehidupan kita sebagai penting atau tidak penting. Nah, ramai orang tidak mempunyai masalah untuk mempercayai bahwa Tuhan bertanggungjawab atas perkara-perkara besar. Tetapi mereka juga menganggap bahwa Tuhan yang besar itu tidak akan menyusahkan dirinya dengan peristiwa yang kelihatan kecil ataupun remeh dalam kehidupan seharian kita. Ada yang juga menganggap bahwa Tuhan hanya menggunakan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaannya, sedangkan Anda merasa bahwa diri Anda tidak mempunyai apa-apa yang boleh digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ingin saya katakan bahwa cara fikir seperti ini bukanlah alkitabiah. Itu hanya satu cara fikir dari sudut keterbatasan manusia. Nah, bagi Allah, tiada kejadian yang tidak penting. Dia tidak perlu menyimpan kekuatannya kerana kuasanya tidak terbatas. Tuhan kita tidak memerlukan masa rehat. Perhatiannya kepada kita, anak-anaknya, tidak pernah berbelah bagi. Ada amin? Dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 berkata begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Setiap kita yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dipanggil dan ditetapkan dari dalam kandungan ibu kita lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak satu pun dari kita yang kebetulan berada di company tempat kita bekerja. Mungkin Anda bekerja di Putrajaya atau dalam kerajaan. Itu bukanlah suatu kebetulan. Atau mungkin Anda berada di college atau university di mana Anda belajar sekarang. Itu pun bukanlah suatu kebetulan. Bahkan, saya percaya tiada satu orang pun dari kita yang kebetulan dilahirkan dalam keluarga kita. Mungkin Anda berkata, tapi Pastor, keluarga saya belum percaya Tuhan. Atau mungkin Anda juga berkata, Pastor, I come from broken family, keluarga saya berpecah belah. Nah, saya ingin beritahu kepada Anda bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. Tuhan menciptakan kita untuk tujuan yang khusus, untuk menyatakan kemuliaannya lewat kehidupan kita. Amin. Sebelum saya menjadi seorang pastor sepenuh masa, saya bekerja sebagai seorang pemusik profesional selama 10 tahun. Nah, di sebalik kesibukan sebagai seorang pemusik, saya tour, saya mengajar musik, mengadakan bengkel-bengkel dan sebagainya. Di sebalik kesibukan itu, saya tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan di gereja. Pada waktu itu, saya percaya bahwa inilah panggilan saya untuk menjadi pemusik profesional bagi Tuhan di marketplace. Namun, pada tahun 2015, Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh masa sehinggalah ke hari ini. Nah, adakah ini kebetulan?
Karena memang saya sudah aktif melayani sejak dahulu lagi. So, adakah ini kebetulan? Tidak. Ya. Saya sadar bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya sejak dahulu lagi. Dan inilah yang saya percaya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda merasa bahwa kehidupan Anda suatu kebetulan? Jika ya, mengapa Anda berkata demikian? Mari kita berdialog. Anda boleh kongsikan pertanyaan ataupun buah pikiran Anda di bahagian komen. Dan saya dengan senang hati akan pasti respon kepada pertanyaan atau komen Anda. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan kami bukan secara kebetulan. Engkau meletakkan kami dimanapun kami berada pada hari ini untuk tujuan dan maksud khusus. Saya berdoa Tuhan untuk setiap yang mendengarkan podcast ini Bapa di syurga, mereka Tuhan Kau bukakan hati mereka dan mata mereka untuk melihat tujuan mereka berada di mana mereka berada saat ini Tuhan. Biar Tuhan pekerjaan-Mu dinyatakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu ini. Saya sudah memberkati setiap pendengar-pendengar podcast ini. Biar Tuhan mereka dapat dikuatkan dan terus bertumbuh di dalam kerajaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Jumpa lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan memberkati.